Ya mbok kok mau matang wong matangi ganjarane gumedi nggih Bu nggih. Penate kula aturna wong wedok matang ini awan ganjarane padha karo poso nek bengi padha karo tahajud. Sangang wulan punjul padahal nek awan ya mangan mangan nek bengi ya melungker turu ngorok kuwi diganjar nek awan padha karo tahajud. Apa poso nek bengi padha karo tahajud selama matang lho penake. Mulane ibu iku matang neh nggih Bu nggih. Ngelairno wa idza wadu'at kharajat min dunubiha ka yaumi waladada ummuha. Begitu ngelairno dosane resik di ngapura Allah padha karo bayi sing lagi lahir kuwi. Kan wong itu nek cerdas ya procat-procot ngono kuwi ngersi dosa. Pun di anak cilik kok nangis rewel tandak cek dimi'i ngemi'i anak ibu kul lima sotin mi'atu hasanatin sak sedotan lah ganjaran satus ngemi'i rong sedotan ganjarannya rong atus ya karek ngitung tuh ngemi'i tolong sedotan ganjarannya tolong atus patang sedotan ganjarannya patang atus lene anak em sampai kuliah rambut sapa ya gaya luwong oleh em ganjaran gue piro wae gue ini aneh sih ngomong ya peritil ying orang timut pak aneh orang peritil kok. Terima matur suwun pak, tapi yang ngele amit-amit gitu nggih. Mbak no sak matur suwun pak, ngono kok abote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten iku ora tau krungu. Sing akeh ya nampani duit belanja ya engko mau iki. Kaya ora roh. Sembarang kaya entek. Bumbu jangan entek apa nyambel mbok garing. Beras ya waya nempur, belanjani rambut jaji mangan gak ana mah. Sing akeh ya ngono kok. Wedake saiki rangkep papat. Lho, engke biyen terima FIFA, Marina, pengen meling-meling ya Kelly. Wes saiki ana krim malam, krim siang, krim beduk, krim ngasar. Kuwi engko sak nganggo lipstik, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara. Bareng ngono dolanan HP. Sing WA, sing inbox, sing Instagram. Uang neng senengane ngomong kerusakan uang, ya dia itu orang yang paling rusak. Ya ono kiai desa neng ngomong, alhamdulillah pak, masyarakat mriki niku guyub rukun. Masyarakat e rukun-rukun, yang ngono kuwi tandane wong api. Negara yang ngono sampean titeni. Ono tokoh neng senengane, negara ini sudah diambang kehancuran, negara ini rusak parah. Dia orang yang paling rusak. Saman rapat yang ngerti urusan negara enggak raya. Lek kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh niku saman rungono. Orang ngira omong kok sampai kaya ngono. Nggih monggo masyarakat sing guyub rukun, sing kathah istighfar, muhasabah, introspeksi, menjaga keutuhan, menjaga persatuan, mesti ngono. Bagaimana supaya masyarakat guyub rukun, enggak usah saling menjelek-jelekan, mesti ngono. Panjenengan Bu dibonceng kalih pacare ndamel sepeda motor. Wonten dalan loro arep lunga. Sing siji dalane kepenak, lurus, mulus, wadang jinglang. Sing siji dalane ora kepenak. Gek menggak-menggok munggah mudun grunjalan peteng sisan. Kira-kira panjenengan njaluk lewat dalan sing pundi? Ayo milih dalan sing kepenak apa sing grunjalan? Milih sing gronjalan luweh nikmat tambok menggak-menggok munggah mudun gronjalan peteng-peteng wah malah sepeda motoran iku iso mandek-mandek gak direm gak duwe akhire iso dul rasa gembok-gembok kenceng piye ngono sapa ngomong pengalaman makasih. Wong wedok saiki do kemenyek kok. Kadung ora iso nukokno susu, ora ndek dhuwit. Anake njaluk mi, bingung, susune ora metu. Bingung, marana dokter periksa, petuk dokter pencilaan. Diulek-ulek karo dokter. Ada apa, Ibu? Ini Pak dokter enggak bisa keluar air susunya. Nanti ulek-ulek. Ini tidak bisa keluar and karena pentelnya mambu mbako konangan gelek dimut gerangane. Merasa banyak kekurangannya, merasa banyak salahnya, merasa banyak kelemahannya, dan merasa bahwa orang lain lebih baik daripada diri kita. Diri kita merasa lebih jelek, diri kita merasa lebih buruk. Ini adalah merupakan cara
agar kita selalu bisa memperbaiki akhlak, agar kita selalu bisa memperbaiki diri. Man tawadho'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun yang akan bisa merendahkanmu. Orang yang rendah hati tak akan pernah bisa direndahkan oleh apapun. Orang yang rendah hati tak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Yo, ora beda kuping. Kuping iki sak kuping ana kuping sugih, ana kuping melarat. Kuping sugih tinggoni giwang apa-apa cocok, tinggoni perunggu cocok, tinggoni perak pantes, tinggoni emas apik, tinggoni inten malah jos. Enek melaku karo gobek-gobek. Kuping sugih. Kuping melarat tinggoni perunggu abuh. Tinggoni perak bededeg. Tinggoni emas ledeh. Tinggoni inten malah nyenyek. Lho, ceketek lho jodone trimo diseloboki sodo. Ah, tinggone mas model ya apa ya mesti mborok. Bareng diseloboki sodo, pincuke botok ngono. Sementer. Kuping melarat. Wadah diluluri pakai mangir, pakai lotion. Apa maknanya daerah rai gini ki, ya Allah, didempul lambene dicet, alise diaspal, pipi ki wotenen pasangi lampu, untu dipagri, wirai apa perumahan, masih tambah lagi pasang bulu mata palsu yang anti badai, ditempelke plek jando kedep koyok kepetenge. Kuwi meng wadah, nek wis ora kanggo dipendem bosok. Mulane Bu, sama nek wadahe ora pati apik ketok wong ayu ora usah sedih, arep bosok. Nek kuwi nang ngomeli bojo, ya lancar. Lancar ora ana nyendat-nyendat blas. Muni terus. Ora iso leren, ora iso mandeg. Leren-lerani mergo keturon. Ngono ku ngelile iso neruske meneh. Enten mboten wong wedok sing kulina ngoten niku. Enten. Aku ngerti iki wonge ya teko. Wonge nganggo kudung abang. Wa wasallallahu ala Muhammad.